Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti Boyah Paseason 15 Lalu ada juga bocoran Boyah Paseason 16 Dan ada juga bocoran untuk Magic Cube gratisan Dan juga bocoran-bocoran yang lainnya Nah, jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai, dan jangan di-skip-skip. Oke, okay? nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi, nih ya, kita seperti biasa cek-cek dulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Ini kita langsung cek ke halaman event ya atau kalender event. Kira-kira apakah ada untuk event terbaru di tanggal berapa ini ya? Di tanggal 5 Februari 2024. Ternyata di event chaos itu nggak ada misi event terbaru itu ya. Nah itu event-eventnya seperti itu untuk misinya itu belum ada yang terbaru. Nah itu ada bonus top up diamond Siapa yang kalian pengen top up Untuk mendapatkan bonus top up diamond Silahkan kalian bisa top up saja Terus ada juga untuk skin vision ini ya Dan juga skin global Ini sudah diriliskan ya Di server Indonesia Jadi untuk bocoran video yang sebelumnya Itu ternyata resmi rilis itu ya Untuk skin visionnya Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi, nih, ya. Kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama yaitu ada bocoran Boya Paseason 15 terbaru nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah bocoran Boya Paseason 15 atau bisa disebut juga Boya pasti bulan Maret itu ya Nah ini untuk hadiah hadiahnya seperti ini ada skin senjata mac-10 lalu ada juga uh, support dan yang lain-lain itu ya kita review saja mulai dari yang pertama yaitu ada skin support ya seperti ini untuk skin supportnya terus ada juga untuk apa lagi nih ya Nah ini ada avat eh banner ini ya ada banner seperti ini Nah untuk boyah lima 15 tersebut itu bertemakan katak gitu ya Nah ini ada juga skin mobil tuk-tuk seperti ini Ada gambar kataknya dan juga berwarna hijau Terus selanjutnya setelah mobil tuk-tuk Ini ada untuk skin granatnya Nah itu ada hologram katak melompat itu ya Dari skin granatnya Menurut kalian bagus atau tidak itu ya Untuk skin granat dari Boyah Pas Season 15 Atau bisa disebut juga Boyah Pas bulan Maret Terus, ada juga ini untuk loot box ya. Loot boxnya seperti ini, berbentuk katak memegang eh, apa itu ya, bunga berwarna kuning. Terus selanjutnya setelah loot box ini ada apa lagi kita langsung lihat saja Yang selanjutnya itu ada avatar ya Avatarnya seperti ini gambarnya katak pastinya ya Terus ada MAC10 range bertambah 2 Movement speed bertambah 1 Dan yang berkurang itu adalah reload speed 1 Nah itu ada gambar kataknya ya di MAC10 nya cukup simple itu ya Untuk warnanya itu cuman hijau Dan pasti kalian banyak yang bertanya bang Boyah pas di bulan Maret itu akan ada upgrade untuk bandelnya nggak Bang Nah itu karena untuk Boyah pas itu sudah di-update ya untuk pengaturannya dari Boyah pas bulan Februari ini itu jadi kalian nggak usah perlu repot-repot mengupgrade uh, bandel boyah pasnya itu ya kalian langsung mendapatkan bandel boyah pasnya secara penuh jadi tanpa kalian upgrade itu ya terus ada juga untuk supportnya seperti ini ya, sangat keren sekali, itu ya. Ada efek air mancurnya, itu ya, bukan air mancur seperti air itu ya, seperti itu. Terus ada juga untuk baju gratisan seperti ini untuk baju gratisannya. Menurut saya sih cukup lumayan bagus ini ya untuk hoodie gratisannya. Terus selanjutnya itu ada emot katak seperti ini ya untuk emotnya itu menunggangi kodok besar seperti itu. Apakah kolaborasi dengan Naruto itu ya? Karena kuciose dari Naruto itu adalah kodok seperti itu. Nah yang selanjutnya itu ada bandelnya Bandel laki-lakinya seperti ini Kalian langsung dapatkan secara penuh ya Tanpa kalian upgrade Menurut kalian bagus satu tidak itu ya Dan itu mohon maaf ya Kalau ada suara ayam Seperti biasa ayamnya itu ikut mengonten ya kalau saya bikin video bocoran, nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk boyah pasnya ini cukup lumayan bagus ya. Efeknya itu di belakang punggungnya seperti ada eh, apa itu ya, listrik sedang mengecas bandelnya itu ya. Nah itu sangat keren sekali. Nah itu untuk hadiah-hadiah penuhnya, kalian bisa tonton saja, ada support, ada emot, ada bandel perempuan, ada juga bandel laki-laki, ada hoodie gratisan. Untuk yang gratisan itu ada support banner, uh, avatar, terus skin panci, dan juga hoodie itu ya. Untuk yang kalian mengupgrade boyah pas atau membeli boyah pas itu hadiahnya lebih lengkap pastinya. Ada bandel perempuan, ada uh, support, ada emote, ada apa itu ya skin parang dan yang lain-lain itu ya banyak sekali nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk boyah Paseason ason 15 tersebut nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran boyah pase ason 16 nah ini kalian bisa lihat ya yang pertama itu ada bandel perempuannya ini seperti catwoman itu ya topengnya itu topeng kucing seperti itu tetapi menurut saya ini lebih simpel ya untuk bandel dari hadiah boyah pasti bulan April atau bisa disebut juga boyah pas ya, season 16 ya seperti itu Nah ini ya untuk bandelnya seperti ini cukup lumayan simpel ya untuk efek-efeknya cuman efek ada apa itu ya gerlilap warna-warna biru ya seperti itu terus ada juga untuk backpacknya nah ini adalah backpack gratisan atau skin tas gratisan yang kalian dapatkan itu tanpa kalian upgrade boyah pas lalu ada juga skin mobil amfibi seperti ini Terus selanjutnya itu ada glowalnya nih ya. Glowalnya sangat bagus sekali itu ya. Ada efek kepalanya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada granatnya. Granatnya efeknya juga cukup lumayan simple. Berarti yang bagus tadi itu untuk glowalnya itu ya. Nah yang selanjutnya ini ada apa ini namanya background Terus ada juga skin ke-18 akurasi 2 movement speed 1 Dan yang berkurang itu adalah reload speed 1 Terus yang selanjutnya itu ada pukulan baseball seperti ini ya untuk skinnya Ada aura-aura berwarna biru putih ya seperti itu Terus ada skin masker Waduh ini topengnya lumayan keren ya walaupun topeng gratisan Terus ada juga untuk skin backpacknya, nah ini skin tasnya sangat keren sekali, berbentuk naga biru ya, atau dragon blue, atau blue dragon itu ya, seperti itu sangat keren sekali menurut kalian, boyah pasnya itu bagus yang mana, antara season 15 dan juga season 16 silahkan kalian bisa komentar di bawah, nah itu ada support juga, ada global lagi nih ya, tadi itu global atau loot box itu ya, saya agak lupa, tadi nggak baca itu, para sekali Kalian bisa uh, review kembali tadi tuh ya Saya reviewnya itu global atau loot box Terus ada uh, juga untuk bundle laki-lakinya seperti ini Dan pastinya tanpa kalian upgrade Itu kalian sudah bisa mendapatkan bundle secara penuhnya itu ya Jadi untuk Boyah Pas sekarang Itu setelah updatean di Boyah Pas bulan Februari ini Itu seperti Elite Pas zaman dulu ya tanpa kalian up Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Boya Pasea season 16 tersebut. Itu pastinya nantinya juga akan dihadirkan ya di server Indonesia. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Boya Pasea season 16 tersebut. Oh tadi ternyata loot box ya, bukan keluar. Mohon maaf, salah saya bicaranya ya. Karena saya nggak begitu fokus tadi, seperti keluar ya, karena sangat besar sekali. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran bundle terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk bocoran bundle terbaru tersebut, itu saya baru dapat bocoran video bandelnya. Untuk diriliskannya di server Indonesia di event apa, itu saya kurang begitu tahu ya. Tetapi sepertinya kalau dilihat-lihat, bandelnya itu seperti bertemakan event fun trap ya seperti itu. Bandelnya memakai topeng itu ada gambarnya mukanya ya dan mulut seramnya sangat keren sekali. Nah itu di bajunya itu juga ada efeknya ya seperti itu. Terus untuk celananya celana hitam biasa Lalu untuk sepatunya sepatu sneakers ya Seperti itu cukup lumayan bagus Nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk bandelnya itu dinamakan Luminous Bunny Bandel ya Seperti itu Berarti Bunny itu berarti seperti bandel kelinci nih ya Mungkin bertemakan event kelinci Atau mungkin bertemakan event trap Kalian bisa tunggu saja Nanti kalau sudah ada bocoran resminya, apakah bandelnya itu digratiskan saat event trap ya? Sepertinya sangat tidak mungkin ya, apalagi bandelnya itu untuk backgroundnya itu berwarna emas ya atau berwarna kuning. Jadi itu sepertinya kemungkinan besar ditaruh di event sepinan, entah di look royal ataupun di event token ring. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bandel tersebut. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran event magic cube gratisan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran dari event magic cube gratisan tersebut, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Atau lebih tepatnya ini dari server Vietnam ya, karena kalian tahu sendiri, untuk event Imlek itu sebentar lagi akan di hadirkan atau akan hadir itu ya tetapi kalau di server Indonesia entah saya belum begitu tahu apakah akan ada event Imlek juga nah ini di server Vietnam itu dihadirkan event magic you gratisan ya ini benar-benar gratis ya kalian tinggal menunggu lima Ya, itu ya lima hari lagi nanti kalian bisa mendapatkan magic cube gratisan mungkin itu misinya dengan cara kalian bermain 10 kali permainan itu ya nanti kalian bisa langsung klaim magic cube nya secara gratis nah jadi kalian setuju atau tidak kalau nantinya di server Indonesia juga akan ada event magic cube gratisan seperti itu itu silahkan kalian bisa komentar di bawah karena entah juga ya nantinya siapa tahu akan ada event uh, Imlek ya di server Indonesia mungkin nantinya akan ada Magic Cube gratisan kalau nggak ada eventnya ya mungkin nggak ada ya nantinya mungkin Magic Cube gratisan itu akan dihadirkan saat event Ramadhan ya atau di bulan Maret antara Maret dan juga April itu ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nanti kalau sudah ada bocoran resminya nanti saya akan bocor kembali kepada kalian. Nah itu ya. Jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And they come so